National costume, swimwear, formal wear. Seperti inilah penampilan dari Rio Alfi Marciano, wakil Indonesia di ajang Mr. Universe Tourism 2023 sesi National costume babak preliminary competition. Rio Marciano tampil gagah dengan mengenakan National costume bertema Bali. Rio Alfi Marciano merupakan putra Indonesia tahun 2021 sekaligus Mr. Universe Tourism Indonesia. Rio Alfi Marciano berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Babak preliminary competition Mr. Universe Tourism 2023 edisi keempat berlangsung pada Jumat 17 Maret 2023 malam di Bali, Nusa Dua, Bali. Seperti diketahui, ajang male pageant Mr. Universe Tourism 2023 edisi keempat digelar di Bali, Indonesia, tepatnya di Bali, Nusa Dua, Gianyar. Rio Alfi Marciano. Berikutnya penampilan dari Rio Alfi Marciano, sesi swimwear babak preliminary competition Mr. Universe Tourism 2023. Rio Alfi Marciano yang merupakan wakil Indonesia di ajang Mr. Universe Tourism 2023 sesi swimwear babak preliminary competition tampil dengan gagah. Seperti diketahui, karantina Mr. Universe Tourism 2023 sudah dimulai sejak tanggal 12 Maret 2023 dan nantinya malam final akan diselenggarakan pada Minggu 19 Maret 2023. Rio Alfi Marciano. Penampilan Rio Alfi Marciano di babak preliminary competition Mr. Universe Tourism 2023 ditutup dengan formal wear. Rio Marciano tampak sangat menawan dalam balutan jas berwarna hitam dan dasi tuxedo. Ada 8 negara yang mengikuti kompetisi Mr. Universe Tourism 2023 edisi keempat yang digelar di Bali, di antaranya Indonesia, India, Kanada, Philippines, Malaysia, Vietnam, Spain, dan Sri Lanka. Saat ini gelar Mr. Universe Tourism dijabat oleh wakil Thailand, Thor Surasak. Thor Surasak merupakan winner Mr. Universe Tourism tahun 2019 edisi ketiga. Dan inilah pesona dari Thor Surasak. Good luck Rio Alfi Marciano.